selepas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bahawa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga seisinya, Allah yang telah menguruskan, telah mengatur, mentadbir daripada langit ke bumi, dan dialah yang mengetahui perkara ghaib dan juga perkara yang nyata, maka Allah jelaskan pula bahawa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini masih lagi dapat kita menaikkan kewajipan dengan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan, sambung kita pada mentadabbur surah As-Sajdah. Iaitu kita sampai pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Saya mulakan dengan baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bahawa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga seisinya, Allah yang telah menguruskan, telah mengatur, mentadbir daripada langit ke bumi, dan dialah yang mengetahui perkara ghaib dan juga perkara yang nyata, maka Allah jelaskan pula bahawa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Alladhi ahsana kulla syai'. Allah lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah telah mencipta, Allah memberitahukan kepada kita, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita, daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan, dan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, daripada yang paling kecil sampailah kepada yang paling besar, dengan sebaik-baiknya, tuan-tuan. Maksud sebaik-baiknya adalah dengan sesuai dan yang terbaik daripada penciptaan tersebut. Dan kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menghususkan perbincangan tentang manusia. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Maknanya Allah ceritakan asal usul manusia, iaitu Allah memulakan penciptaan Nabi Adam AS daripada tanah. Jadi sebagaimana kita maklum, maknanya pada ketika itu
Allah nak ceritakan tentang inilah manusia yang Allah ciptakan kerana kenapa ditentukan pula kisah manusia. Dan selepas Allah bagi tahu Allah ciptakan semua perkara dengan sebaik-baiknya, lalu Allah khususkan pada penciptaan manusia. Kenapa? Manusia lebih suka mengetahui tentang dirinya, yang satu yang berkaitan dengan dirinya. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, Allah telah dimulakan kejadiannya, kejadian manusia itu berasal daripada tanah. Iaitu Allah menciptakan Nabi Adam yang merupakan bapa kepada seluruh umat manusia daripada tanah. Jadi dengan demikian kita menafikan dakwaan-dakwaan yang mengatakan manusia ini bermula daripada monyet. Bermula daripada selainnya. Kita yakin bahawasanya permulaan manusia itu adalah dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah membentuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika ditiupkan roh, ketika roh baru sampai kepada dada, Nabi Adam dah tak sabar nak bangun. Tuan-tuan, dah tak sabar nak bangun. Itulah manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan terburu-buru. Maka kemudian diciptakan. Kemudian Allah menciptakan pula bagaimana proses keturunan manusia, pembiakan manusia, perkembangan manusia. Dan selepas Allah ceritakan asal usul manusia dari tanah, iaitu Nabi Islam, kemudian Allah menciptakan thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mimma immahin min sulalatin, daripada pati. Mimma immahin, daripada air yang dianggap remeh, air yang dianggap hina. Tuan-tuan, maknanya Allah ciptakan manusia itu, kalau kita lihat, maknanya satu, Allah dah berkuasa menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Allah pilih tanah, tuan-tuan. Kemudian selepas itu Allah ciptakan pula, Allah pilih bahan untuk dijadikan keturunan manusia itu daripada air pati yang hina, iaitu air mani, iaitu yang berkembang biak daripada nutfah, setitis air mani yang keluar daripada tulang rusuk lelaki dan juga punggung wanita. Tuan-tuan, itu adalah Allah ciptakan. Dan kalau kita lihat sini, dalam banyak-banyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mencipta manusia menggunakan air, kita buat air mani ya. Maka kata para ulama, bila kita baca kitab dalam bab pembersihan hati, maka ini manusia kena lihat asal kejadian dia. Kalau hari ini kita adalah orang yang mulia, kalau hari ini kita adalah orang yang dihormati, kan, orang yang punya kedudukan, tapi kita kena ingat asal kejadian kita adalah daripada air mani yang hina. Tuan-tuan, semua sama. Semua sama. Itu maknanya ada hikmah kenapa Allah pilih manusia ini perkembangbiaknya melalui air mani. Tuan-tuan, kan? Padahal segala macam dalam dunia ni ada benda yang banyak benda ciptaan Allah SWT, tapi Allah pilih gunakan air mani yang hina. Mahin ni maknanya tak di, orang kata tak ada nilai. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat kalau kita pergi bercuti lah, kan, kita pergi hotel atau pergi mana-mana menginap, tiba-tiba dekat atas katil tu ada tumpuk. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan tidur kat situ ke ataupun panggil reception untuk tukar cadar tu? Tuan-tuan, sebab tuan-tuan tahu ini air lain ni, tuan-tuan, bekal lain macam kan. Maknanya kita, walaupun itulah asal kejadian kita, tapi kita tak sanggup, tuan-tuan. Bahkan kalau kita contoh tuan-tuan pergi kedai makan, kan, tiba-tiba tuan-tuan order, bang, air mani satu. Mau tak kena tumbuk kita, tuan-tuan. Kan? Apa? Hina. Air mani cinta kita. Supaya apa? Kita sedar. Sehebat mana pun kita jadi, Allah angkat kita, tetap kita adalah daripada air mani yang
yang hina. Maknanya kita ni lemah. Tuan-tuan, lemah dan perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia adalah sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Walaqad karramna bani Adam, dan sungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Tapi tuan-tuan, Allah pilih penciptaan manusia itu daripada air mani. Dan setiap Jumaat kita diingatkan, imam baca setiap Jumaat. Supaya apa? Kita sedar bahawasanya kehidupan ini semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah bagi semata-mata, tuan-tuan. Dan Allah pula gunakan sifat Rahman dan Rahimnya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita kat dunia ni, Allah gunakan sifat Rahman Rahimnya sehingga kita dapat hidup dengan mudah dan ketenangan. Walaupun kat dunia sekarang ni ramai orang tak sujud kepada Allah SWT, tapi tak ada pun musibah yang besar-besar macam umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat dekat dunia ni, populasi orang yang beragama Islam sikit je. Kemudian bukan hanya sikit itu, orang yang sembahyang pula sikit lagi yang sujud pada Allah, tuan-tuan. Itu belum lagi orang yang betul-betul taat ikut Nabi, sikit lagi, tuan-tuan. Dan sebagaimana disebutkan bahawasanya orang yang tak mendirikan sembahyang secukupnya 5 waktu saya semalam lebih 80%, tuan-tuan. Tapi dengan sifat Rahman Rahim Allah, Allah tetap bagi rezeki, Allah tetap bagi kehidupan, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kalau tak ada orang sujud kepada Allah, Allah terus timpakan musibah. Susah kita hidup, tuan-tuan. Kan? Jenuh. Kalau contohnya kita tak sembahyang jemaah je, kita akan dapat sakit. Penuh masjid, tuan-tuan. Tak cukup tempat. Tapi dengan Rahman Rahim Allah, Allah bagi kehidupan kita, tuan-tuan. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW tetap dibuka ruang untuk bertaubat kepada Allah sehingga nyawa ditenggorokan. Itulah kelebihan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula kita pula bukan hanya perlu beribadah, tapi perlu pula jaga hati. Jangan sampai hati kita bila beribadah rasa lebih baik daripada orang lain sehingga lupa bahawasanya kita mudah beribadah, kita mudah ke masjid, kita mudah sujud semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu disebut sebagai perosak ibadah. Tuan-tuan. Jadi maknanya Allah boleh jadikan manusia daripada satu cecair yang sangat hina kemudian menjadi manusia yang sangat mulia. Daripada air mani yang sangat hina pada pandangan manusia, tapi bila dia lahir jadi manusia, maka jadi dia paling paling mulia. Ketika dia sangat taat kepada Allah, maka dia menjadi lebih baik daripada malaikat. Ketika dia sangat derhaka, maka lebih teruk daripada syaitan. Tuan-tuan, sebab syaitan ni, tuan-tuan, dia takut ke Allah. Kan? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idh qal kamathali syaitan, seperti mana syaitan. Idh qal lil insani kfur, ketika syaitan berkata kepada manusia, syaitan ajak kita, hasut kita untuk fur, ukfur, kafirlah engkau, derhakalah engkau. Wahai manusia, derhakalah engkau. Maka ramai manusia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di akhirat, falamma kafara, ketika manusia kafir, ketika manusia derhaka kepada Allah SWT, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin, aku berlepas diri daripada engkau, aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, syaitan dia dikeluarkan daripada syurga sebab tak sujud kepada Allah ke tak sujud kepada makhluk Allah? Syaitan sujud kepada Allah beratus tahun, tapi dikeluarkan daripada syurga sebab tak sujud kepada Nabi Adam, tak ikut perintah Allah. Tapi orang yang tak sembahyang, yang tak sujud, dia bukan tak sembah manusia, dia tak sembah Allah. Dia tak sujud kepada Allah. Sebab tu, tuan-tuan,
sujud ni adalah sesuatu yang sangat besar. Sujud sangat sangat, sangat besar. Sebab tu kalau kita masih sihat, masih dikurniakan kekuatan untuk sujud kepada Allah dalam solat, maka itu nikmat yang yang besar. Tuan-tuan, saya jumpa beberapa orang, "Ustaz, Allah, saya sebulan dah tak boleh sujud, Ustaz." Tuan-tuan, sebulan dah tak boleh sujud. Sebab apa? Dah tak boleh turun dah. Tuan-tuan, walaupun dia solat takusi, dia kata, tapi dia kata, tak sedap hati, Ustaz, selagi tak boleh sujud. Tuan-tuan, tapi kita boleh sujud, Tuan-tuan. Sebab tu kata nanti, kata para ulama, antara satu memori yang sangat kita ingat nanti di akhirat, tuan-tuan, antara memori yang sangat kita ingat, macam kita kan ada kenangan-kenangan dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan masyarakat kita, tapi nanti di syurga, antara memori kenangan yang sangat kita ingat adalah sujudnya kita kepada Allah. Kerana itulah nilai terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena sedar. Jadi sekurang-kurangnya bila kita tahu kita diciptakan oleh Allah daripada air mani yang sangat hina, maka akan kita buang sifat kesombongan, sifat rasa besar dalam diri kita. Yang mana kita semua maklum, seburuk-buruk tempat adalah tempat bagi orang yang sombong. Fabi samathwal mutakabbirin. Maka seburuk-buruk tempat adalah tempat bagi orang-orang yang sombong, membesarkan dirinya. Dan Allah pula mengangkat orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang merendahkan diri. Sebab itu kata para ulama, nak mengubat ataupun nak merawat penyakit sifat sombong dalam hati ni, rasa lebih baik daripada orang lain dan meremeh-remehkan orang lain, maka adalah dengan menyedari ciptaan kita, penciptaan kita daripada setiap air mani yang hina. Dan kemudian kata para ulama, kita kena ingat kita bukan hanya keluar daripada air mani yang hina, tapi kita juga menanggung najis. Setiap hari kita menanggung najis, kan? Walaupun kita jaga luaran kita ni dengan bersih, kan, dengan wangi-wangian, dengan pergi spa, tapi dalam badan kita tetap menanggung najis, tuan-tuan. Dan bila-bila masa saja kita akan sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya kita sehat bukan semata-mata sebab makan. Dan kita kata jaga makan, diet, bagus, tuan-tuan. Sangat-sangat bagus. Kerana itu perintah Allah SWT. Kita makan ikut cara Nabi, berhenti sebelum kenyang, kemudian makan makanan yang berkhasiat, yang halal. Itu adalah perintah Allah SWT. Tapi kita sehat juga adalah berkat kerana pencernaan yang baik. Sebab kita masih lagi boleh buang najis. Masih lagi buang air kecil, masih boleh buang air kecil. Masih lagi boleh buang air besar. Masih lagi boleh keluar angin, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan. Ada orang tak boleh buang angin, risau, tuan-tuan. Seminggu tak kentut lagi. Risau, tuan. Takut saluran sumber tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni kena ingat kurniaan Allah SWT. Jadi untuk mengelakkan daripada kita bersifat sombong, kita kena ingat penciptaan kita. Itulah hikmah Allah menciptakan kita daripada air mani, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, kan. Dan bermula daripada tanah yang kita pijak, tuan-tuan. Kemudian Allah jadikan pula tanah itu, kalau kita terkena najis mughalladhah, kena cari tanah. Cari tanah untuk bersihkan najis tersebut. Tuan-tuan, kan? Kemudian kita akan kembali kepada tanah. Tuan-tuan. Jadi berkembang biak manusia daripada setitis air mani dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selepas itu, summa sawwahu. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya. Setelah masuknya air mani ke dalam rahim seorang ibu, kemudian disempurnakan kejadiannya. Selepas disempurnakan kejadiannya, ketika 4 bulan dalam kandungan, maka ditiupkan ruh. Wa nafaha fihi min ruhi. Dan Allah meniupkan ruh padanya. Di situ kata para ulama, Allah menyandarkan min ruhi, daripada ruh Allah. Kenapa? Nak menunjukkan kemuliaan manusia.
Manusia ni mulia tuan-tuan. Sehingga Allah meniupkan roh ciptaannya kepada manusia tuan-tuan. Yang mana roh ni pun adalah perkara yang gaib juga. Kita yakin ada roh, tapi kita tak tahu apa bentuk roh. Kita tak tahu apa hakikat roh. Kita tak tahu macam mana roh tu. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang roh. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, katakanlah Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanku. Tuan-tuan. Tentang diri kita sendiri pun kita lemah tuan-tuan. Apatah lagi nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diri kita sendiri pun kita nak jelaskan payah tuan-tuan. Jadi menunjukkan lemahnya kita terhadap apa, terhadap perkara yang Allah ciptakan kepada kita. Kita tak tahu dan kita tak dapat mengawal roh. Kita tak dapat mengawal roh. Tuan. Dan kita tahu pula kita selalu jaga fizikal, tapi kita lupa untuk menjaga rohani. Dan rohani kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Selepas dah dah sempurna penciptaan manusia dalam kandungan, kemudian dah ditiupkan roh, kemudian selepas lahir maka Allah jadikan kepada manusia itu pendengaran. Allah menjadikan pada manusia itu penglihatan, dan Allah jadikan kepada manusia itu hati, tuan-tuan. Allah jadikan kepada manusia pendengaran. Yang mana dengan pendengaran itu maka dia boleh mendengar suara-suara, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita boleh mendengar bukan sebab telinga semata-mata. Tapi kita boleh mendengar sebab Allah jadikan pendengaran pada telinga kita. Tuan-tuan. Sebab ada juga orang yang ada telinga tapi tak boleh mendengar. Tuan-tuan. Ada satu beberapa hari lepas jumpa seorang jurulatih, dia kata apa, saya datang sini Ustaz nak program untuk sukan orang pekak. Tuan-tuan. Tapi tengok sempurna je, telinga ada. Tuan-tuan. Bukannya tak ada telinga, telinga ada. Tapi pendengaran tak ada. Dan macam kita masa baby, tuan-tuan, kita mendengar. Mendengar. Sebab tu yang pertama, bila Allah ciptakan manusia dalam kandungan lagi, maka yang paling kuat ialah pendengaran. Allah susun dan Allah jadikan pendengaran. Kenapa kata para ulama, ketika dalam kandungan lagi maka anak tu dah mendengar dah. Sebab tu digalakkan untuk membaca surah-surah yang baik ketika anak dalam kandungan. Dan ramai juga bila tanya kepada rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat yang mana anaknya umur 8 tahun, 9 tahun dah hafal Quran. Kenapa? Kerana ketika mengandung dah biasa baca Quran. Maknanya dan anak tu dah biasa dengar ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita dah keluar, dah macam recall balik. Kenapa? Dalam kandungan lagi telah di dia telah mempunyai pendengaran, tuan-tuan kan. Sebab tu kalau kita lihat, kalau anak yang lahir ketika dalam kandungan tu mak ayahnya dalam keadaan sentiasa bergaduh dalam masalah, maka anak yang lahir keras, tuan-tuan. Tu siapa? Dia dah ada pendengaran. Ditambah dengan emosi ibu, kemudian dengan perkataan-perkataan yang tak baik, maka jadilah anak tersebut seorang yang keras, tuan-tuan kan. Maka Allah yang telah menciptakan manusia tahu. Maka Allah jelaskan, dan kami jadikan pada manusia itu pendengaran dulu. Selepas lahir, maka Allah jadikan pula penglihatan. Dan memang kanak-kanak ketika kecil belum dapat tengok lagi. Maybe ketika masih kecil belum dapat lihat lagi. Tuan-tuan kalau pergi klinik, tengok dekat punya apa tu, dia akan bagi tahu 0 hingga 3 bulan tak nampak apa-apa. 3 bulan sampai 6 bulan samar-samar. Kemudian 6 bulan sampai tu baru dia nampak jelas sikit. Tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita pergi ambil baby
yang masih kosong hingga 3 bulan, dia tak nangis. Sebab tak nampak lagi. Tapi dah nampak je, nangis lah. Sebab dah nampak, ni bukan bapak dia, ni bukan mak dia ni. Jadi, Allah jadikan penglihatan kita supaya kita dapat melihat sekeliling kita. Allah jadikan pendengaran untuk kita mendengar perkataan yang baik-baik. Sebab tu dalam kitab Akhlakul Banin, akhlak anak-anak, kan, maka dia, mak ayah suruh disuruh pesan. Wahai anakku, ingatlah pendengaran ini Allah jadikan bukan untuk perkara yang maksiat. Pendengaran Allah jadikan untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Dan kitab Nur Bagi Hati pun mengatakan, Allah jadikan pendengaran untuk kita mendengar ayat-ayat Allah SWT, untuk mendengar hadis Nabi SAW, untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Kemudian baru Allah jadikan penglihatan. Allah jadikan penglihatan. Kita dapat melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat ciptaan Allah, maka kita akan bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selepas itu, wal afidah. Kemudian Allah jadikan akal ataupun hati untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebab tu kanak-kanak dia main je. Kanak-kanak dia main je. Sebab apa? Dia belum lagi boleh beza antara baik dan buruk. Lepas satu proses, ada anak-anak itu mumayyiz. Kanak-kanak itu menjadi mumayyiz. Maka dia boleh bezakan mana baik dan juga mana buruk. Tapi sekarang ni tuan-tuan, ada juga dah tua pun tak tahu mana baik mana buruk. Allahumma salli ala si Muhammad kan. Dah hampir kepada kematian pun masih lagi belum hendak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kepada jalan yang benar. Kita alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi petunjuk. Kan? Sebelum kita kembali kepada Allah, Allah bagi petunjuk untuk kita sedar kekurangan, kelemahan kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Akhirnya kita kembali kepada Allah dan kita solat 5 waktu ni, ulang alik ke masjid, ini adalah latihan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Bila kita datang balik ulang alik ke masjid, yang pertama kita rasa kita hamba. Kita hamba kepada Allah. Kan? Yang kedua, kita ada saudara sesama muslim yang kita kena jaga hak dia. Satu, kita jaga hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita jaga hak sesama muslim. Tuan. Ketika hak sesama muslim bukan hanya hak fizikal, maka kita kena jadikan hati kita hati yang sejahtera. Kenapa? Orang yang selamat nanti di alam kubur, orang yang selamat nanti di akhirat adalah mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Tuan, orang solat berjemaah ni tuan-tuan, kan? Kita tengok, walaupun kat luar sana seorang tu ada syarikat besar, seseorang itu dipanggil bos, seseorang itu dipanggil dengan pangkat-pangkat, tapi bila solat berjemaah, kadang-kadang kat sebelah dia ni cleaner. Tuan-tuan. Yang mana kat pejabat dia kena buat appointment kalau nak jumpa ni. Tuan-tuan, bukan jumpa pun, kena jumpa PA dulu. Tapi bila sembahyang jemaah sama. Berdiri sama-sama. Sujud sama-sama. Tuan-tuan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Allahumma salli ala si Muhammad. Itulah supaya apa? Supaya hati kita bersih. Tuan-tuan. Allahumma salli ala si Muhammad. Dan apa tujuan Allah ciptakan ni? Kenapa Allah bagi pendengaran? Kenapa Allah bagi penglihatan? Kenapa Allah bagi hati? Tuan-tuan. Supaya apa? Qalilam ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali apa yang mereka syukuri. Tuan-tuan. Sedikit sekali
apa yang mereka syukuri. Maksudnya, bila Allah berikan kekuatan untuk mendengar, bila Allah berikan kekuatan untuk melihat, bila Allah berikan kekuatan untuk membezakan yang baik dan yang buruk dengan rezeki Allah SWT, maka mereka lupa untuk meningkatkan ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Nah, sebab tu bila kita solat, maka itulah keadaan, itulah situasi kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya pendengaran kita hanya mendengar yang baik-baik. Ketika kita solat, kita mendengar ayat-ayat Allah SWT. Kita mendengar puji-pujian kepada Allah SWT. Mata pula melihat kepada tempat sujud, tunduk. Tunduk daripada perkara-perkara maksiat, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan hati pula ingat Allah. Kan? Hati pula ingat Allah. Yang mana Allah mengatakan, وَلَذِكْرُ akbar. Dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itulah yang paling besar sekali. Kan? Sebab tu bila kita semayang, tadi semayang ramai-ramai, solat subuh ramai-ramai, kan? Yang paling terbaik tadi, bukan yang paling bagus pakaiannya, tapi adalah yang paling khusyuk, yang paling ingat Allah. Kan? Yang paling ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Lepas tu kita kena usahakan. Usahakan apa dia? Usahakan untuk memperbaiki, memahami bacaan-bacaan sembahyang. Dan kita training, latihan. Tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, tak payah pergi jauh-jauh. Fatihah tu tuan-tuan, dah hafal dah terjemahan dia. Dah hafal dah makna dia. Tapi tadi sembahyang, tuan-tuan lupa. Kan? Saya kadang-kadang kan, bila baca, kita dah baca Fatihah, dah habis Fatihah, tadi aku ingat apa lah baca Fatihah tadi. Tuan-tuan. Padahal dah hafal dah maknanya. Dah faham dah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah faham dah tapi tak ingat apa. Dan kadang-kadang tuan-tuan, imam dah baca surah pendek je pun. Imam baca surah pendek, solat maghrib. Imam baca surah pendek. Lepas mayang, tadi imam baca surah apa lah. Ceritanya lemahnya kita, tuan-tuan. Lemah. Lepas tu kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sembahyang tu kita nak fokuskan betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kurniakan pendengaran untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan penglihatan ni untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apa maksud syukur? Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Syukur itu kata para ulama dengan tiga cara. Yang pertama, hati seronok, gembira dengan nikmat Allah SWT. Dan bila dapat nikmat, seronok. Alhamdulillah Allah kurniakan nikmat. Tuan-tuan, kan? Dapat solat berjemaah. Alhamdulillah. Kemudian dapat kita sedekah. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Kemudian lidah kita memuji Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Dan solat paling banyak kita memuji Allah. Kita puji alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita puji Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kita attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita puji Allah subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Sebab tu keseronokan kalau orang yang dah, maka supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita puji Allah. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah kurniakan kita masing-masing berbeza-beza. Ada yang Allah kurniakan dengan harta, Allah ada yang kurniakan dengan pangkat, ada yang kurniakan dengan dengan kekuatan. Maka kita gunakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi sedikit sekali, sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Tuan. Jadi orang-orang yang bersyukur ialah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan. Bukan hanya taat ketika dalam masjid, tuan-tuan. Bukan hanya taat ketika beribadah. Taat ketika dalam setiap ketika dan keadaan. Ketika bekerja pun, dia taat kepada Allah SWT. Maka dia tidak melakukan perkara dilarang oleh Allah SWT.
Ketika dalam masyarakat pun dia pun sama juga, tidak masih lagi ingat kepada Allah. Sebab tu katakan para ulama, antara perkara yang paling besar ialah ingat Allah. Sehingga kan dikatakan apa? Ingat Allah itu lebih besar daripada keluar berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita ingat Allah, maka kita akan beribadah dengan ikhlas. Orang yang tak ingat Allah, maka dia beribadah kadang-kadang dengan riak dan juga dengan ujub. Sebab tu kita selalu doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong ke Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang ingat engkau. Bantu aku ya Allah jadi orang yang bersyukur. Siapa tuan-tuan? Kekuatan ni adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita rasa diri kita baik daripada orang lain, ujub, maka ubatnya ialah zikrul minnah. Ingat pemberian Allah, ingat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi antara tuan-tuan syukur ni tuan-tuan adalah ibadah yang sangat hebat, ibadah hati yang sangat hebat. Kenapa? Sampai syurga nanti Allah rakamkan perkataan orang yang bersyukur, alhamdulillahillazi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami jalan ini. Kan? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil. Dan akhir doa orang-orang yang masuk syurga, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu kata para ulama, perkataan alhamdulillah ini adalah perkataan yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita solat, kita dah sebut alhamdulillahirabbil alamin. Maksudkan wasilan, maka bila kita lihat anak kita sembahyang, bila kita lihat anak isteri kita masih sembahyang, bila kita lihat keluarga kita masih sembahyang, maka itu adalah nikmat yang besar. Tuan-tuan, bukan hanya setakat anak kita berjaya jadi sekian-sekian-sekian tapi tak sembahyang. Kan? Pegang jawatan sekian-sekian tapi tak sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Kan? Kalau dia tak sembahyang, time bila dia puji Allah? Time bila dia berdoa pada Allah? Time bila dia sujud kepada Allah SWT? Tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan, ni maknanya kita kena apa, kena anggap sesuatu seperti ibadah solat ni adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita usahakan untuk ingatkan diri kita yang Allah kurniakan ni bukanlah sia-sia, bukanlah perkara yang sia-sia, melainkan untuk kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, orang yang berjaya, orang yang bahagia sebenarnya, yang bahagia sebenarnya ialah orang yang mukmin, beriman, orang yang soleh, menunaikan hak Allah dan juga hak sesama manusia, dan juga dia mengambil daripada dunia secukupnya. Tuan, itulah orang yang bahagia. Mudah-mudahan di dunia ni kita dapat kebahagiaan, nanti di akhirat kembali kepada Allah dapat kebahagiaan yang hakiki, yakni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, insya-Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab, tuan. Jadi setiap hari Jumaat Allah ingatkan kita kejadian kita, kemudian tujuan apa Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Tujuan terbesarnya ialah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu daripada Allah SWT, kekurangan daripada saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat untuk saya dan kita semua, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita ingat Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk memperbaiki ibadah setiap masa. Setiap masa memperbaiki ibadah untuk kita beribadah dengan cara yang terbaik dan lebih baik, insyaallah, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk sentiasa mengingatimu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menjadi hambamu yang bersyukur ya Allah. Dan bantulah kami ya Allah untuk sentiasa memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ya Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk sentiasa membaca ayat-ayatmu ya Allah dan bersama dengan ayat-ayatmu ya Allah dan memikirkan segala kekuasaanmu ya Allah. Dan kurniakanlah petunjukmu kepada kami, kurniakanlah petunjukmu kepada isteri dan anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah. Kurniakan petunjukmu kepada rakan-rakan kami semua ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa alaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusril. Allahumma shalli wa tawassal wa tawassal bisab. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kurniaan pasti sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.